Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Kita main. Saatnya menikmati malam di hutan. Ada hajatan, lumayan. Assalamualaikum, Dandi, Dandi, lama nggak ketemu, sekarang udah nikah nih, ya selamat ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, banyak rezeki, banyak anak, banyak anak, nggak apa banyak anak, kalau banyak anak, gimana perjuangan, oke, selamat ya, selamat, sukses jadi lu, ibu. Oh ini, nuhun bu. Iya bu. Enggak, Pak. Bu. Ayo. Oh, lupa. Enggak ada airnya. Air. Enggak sih. Masih bekas sih. Lumayan. Daging. Alhamdulillah mari saya berkumpul di ibu seni kita para garis kesepuhan ku. Kemana? Nomor teleponnya bang. Produser, nggak boleh. Ewon senang. Baru saja mau makan, udah mau ngerjain lagi. Tapi gimana? Biar semangat, mau minta nomor teleponnya dulu ya, bang. Apa boleh buat? Ini memang sudah menjadi tugas. Balik ini, iya, yeah. Lihat kus-kus atau malu-malu,
baru saja mau hiburan, ada tugas lagi. Lah mas, tapi nggak apa-apa. Ayo. Perburuan saya kembali berlanjut. Misi saya kali ini adalah menemukan kuskus di kawasan hutan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tempat seperti ini, ya ini cocok untuk habitat kuskus. Hah, ini bang, saya temukan jejaknya. Ah, ini nih, kayaknya nih. Nah, ini nih. Ini bekas kukang atau kuskus. Nah ini. Serangga-serangga kecil atau bangbung, ini kulit-kulitnya nih. Berarti jelas di sini ada kukangnya. Mudah-mudahan kita bisa menangkapnya. Perburuan untuk menemukan kuskus akhirnya menemui titik terang. Sedikit jejak kuskus berhasil saya temukan di sini. Perburuan ini makin mengasihkan. Sekarang saatnya untuk mencari sarang kuskus dan mengakhiri misi saya di hutan ini. Perilaku satwa memang sukar ditebak. Kejadian yang baru saja saya alami jadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Berdarah. Dengarkan,